Hello, Boy Rahil. Oke, so go guys. So ya, seperti yang kau tengok kat tajuk, ha. Boy beli kereta baru. Ha, the boy. Stop it. Get some help. Kereta apa tu? Okay guys, so ya, inilah kereta Hino. Wow. Oh my god. Wow. Okay, so kereta boy ni baru je sampai. And then AI team ni tak ada tahu lagi lah, baru Riz saja yang tahu. So okay, korang tak tahu tak ini sebenarnya kereta apa? Mesti korang macam, huh? Boy beli kereta apa? By the way, ni kereta impian boy lah. Siapa yang tahu tu tahu lah. Haa, korang rasa kita ya, alhamdulillah lah kita. Sebenarnya boy dah lama dah kumpul duit untuk memang ini tujuan pertama boy lah nak beli kereta. And alhamdulillah sekarang capai juga ajak boy. Ini semua sebab korang and juga family team dan juga kepada peminat yang support boy sampai sekarang. Okay. Jom kita tengok lah kereta apakah yang boy beli. Masya Allah. Inilah kereta boy. Seperti yang korang pernah tengok, boy ada pernah cakap dekat video ni, video Alif. Wah, kalau ada rezeki lebih lah ini, apa yang boy target, nak Audi TT ke? Wah, Audi TT. Alhamdulillah lah, sekarang kita dah berjaya lah. Orang kata first achievement lah, sebab boy tak pernah ada kereta yang sendiri boy beli guna duit sendiri, tak pernah. Inilah first kereta boy. Masya Allah, first car. Alhamdulillah. Dah. Audi TT Oren. Tapi mungkin boy akan tukar color ke, cuma itu nantilah. Kita tengok. Oh, pusing Riz. Bagi nampak. Hong, tengok. Dia dah tukar apa semua. And jom sekarang kita tengok dalam dia macam mana. Let's go. Ha, yang boy ni stock ah. Standard lah orang kata. Orang kata standard. Ha, so jom kita try. Terdengar bunyi Audi TT boy. Ha. Ini tapi mahal lambo lagi. Lambo gini boy mahal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Padu. Ah. Ini cabut. Cabut beranas tadi terkena. So dia ternaik dah. So, yang ni kita akan tukarlah ha. Seperti yang korang tengok dalam dia, dia ada boy pun setiap ada kereta ni. So pun boy kurang tahu ke bab kereta ni. Cuma kalau yang kat belakang ni, so korang tengok ah kat belakang ni. Dia memang sempit lah untuk orang duduk. Tak payah kot. Oh hell no. Tak payah orang kan. Oh, dia kesian orang belakang lah, sempit. Ni korang tengok. Kursi dia bukan leather. Kursi dia kain lah. Kain lah. Kursi dia kain. Banyak orang kata standard. Macam orang kata standard kan. Ya. Okay, so kita dengar bunyi dia. Kalau kat dalam macam mana bunyi dia kalau kita tengok. Tekan. Tekan. Try bawa ah. Ini dah lalang dah sampai dengan tangan kita. So jom kita try bawa. Let's go. Okay guys, so Nice. Yeah. Oh. Dia apa yang specialnya kereta ni kan, dia balance tau bila korang nak ambil selekor ke apa. Sebab tu boy minat. Dia je macam boy suka main selok-selok ah, tapi perhati kan ini kau. Tekan tu. Sampai bala. So dia ni ada dia punya pedal shift. So dia boleh pilih lah sama ada korang nak auto ke nak manual ke kat tepi ni. Okay, ni pedal shift dia geng. Ni ada logo TT. TT. Ni dia tak tahulah ni memang datang dengan macam ni ke. Boy pun tak tahu. So ni lah keadaan dalam dia, dashboard, meter dia warna putih bukan merah. Alhamdulillah lah.
macam itulah kita punya test drive. Nanti Boy akan ambil video Boy try tekan and tengok dia punya pergi macam mana. Sebab sekarang kita tak boleh keluar. Kita tak boleh keluar lah. Boy ada kerja. Boy ada kerja jadi. So macam tu lah. Ni yang lain tak tahu lagi kan? Tak tahu. Nanti Boy akan buat video surprise. Cuma bukan dekat video sini lah Boy. Kita selikan dekat next video. Kita surprise dia lagi. Okay guys, so macam itulah kita punya perkenalan kepada kereta baru Boy. Alhamdulillah lah. Korang semua mampu ke benda ni, jangan risau. Cuma korang perlu berusaha keras je. Sebab Boy, Boy banyak tanam semangat lah dekat diri Boy. So good job. Alhamdulillah lah, sekarang baru nampak hasil dia. 5 bulan 5 bulan eh Boy? Boy tak belanja pun di YouTube. Rezeki Boy, Alhamdulillah. So Alhamdulillah lah Boy simpan and dapat keluarkan ni. Lepun Boy banyak buat part time Grab belum ni niaga. Oh masya-Allah. Banyak benda dah Boy lalui untuk dapatkan benda ni. So korang teruskan bersemangat untuk bekerja, untuk berusaha kejar apa yang korang nak. So okay guys, itu sajalah content kita. Nama apa kereta kau? Nama Boleh tu Lambo hijau. Ada nama? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Huh. Nak letak nama ke apa ke? Titi Oren. Hah? Titi. Titi. Nama dia Titi. Nama dia Titi. Lembut je nama dia. Okay. So, guys, itu sajalah mungkin content kita untuk kali ini. And terima kasih kepada semua yang sentiasa support Boy. Sebab korang lah Boy dapat semua ni. And terima kasih juga kepada Alif and Bella sebab banyak bantu Boy untuk dapatkan, bagi semangat kepada Boy. So and also thank you kepada semua AI team yang lain. Ada Riz, Apik, Ani, Sulung, Syarul, Aiman, Ani, Lami. So terima kasih sebab diorang banyak bantu Boy dalam membuat apa benda semua. Okay guys, so itu sajalah konten kita pada kali ini. Kita jumpa pada next episode. Bye bye.